Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda kerana komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Johari Abdul hari ini mengumumkan peletakan jawatannya sebagai Adun Gurun di Kedah berkuat kuasa serta merta. Pengumuman itu dibuat menerusi hantaran di laman Facebooknya pagi ini. Dia berkata, keputusan itu disampaikan menerusi sepucuk surat kepada Speaker Dun Kedah Johari Bulat. Saya telah mengutus sepucuk surat kepada Speaker Dun Kedah Johari Bulat mengenai perletakan jawatan sebagai Adun Gurun dan surat terbabit telah diterima bertarikh pada 13 Disember 2022. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa peletakan jawatan saya berkuat kuasa serta merta dari tarikh surat itu diterima oleh pihak speaker, katanya. Johari yang merupakan bekas pengerusi PKR Kedah tidak menyatakan sebab peletakan jawatannya itu, tetapi ia di saat spekulasi dia dicalonkan sebagai speaker parlimen. Dia menang kursi parlimen itu pada PR14 selain menjadi ahli parlimen Sungai Petani sejak 2008 sebelum mengambil keputusan itu tidak mempertahankan kursi itu pada PRU15. Dalam pada itu, Johari mengucapkan terima kasih kepada parti komponen PH serta penduduk di Gurun atas sokongan dan kerjasama yang diberikan kepadanya selama menjadi wakil rakyat di situ. Saya cukup berbangga dapat berkhidmat mewakili warga Gurun sepanjang menjadi adun di kawasan tersebut. Saya dengan rendah diri menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf jika terdapat kesilapan, kekhilafan, kekurangan dan sebagainya kepada semua pihak khususnya buat rakyat di Gurun sepanjang berkhidmat sebagai adun, katanya lagi.